Ini yang pertama tadi, yakin peringkat syak, sama-sama berat. Jenis yang kedua, yakin peringkat zon, dia berat salah satu dah. Tapi tak tahu lah pula kukut jadi sebaliknya. Yakin jenis yang ketiga, dia berat salah satu seolah-olah confirm, tapi dia tak buat kajian. Yakin peringkat keempat, dia berat salah satu seolah-olah confirm dan dia buat kajian. Dia buat kajian memang sungguh. Itu contoh kita sendiri. Kita ambil sikit masa lagi. Kita tengok contoh yang Imam Ghazali buat. Muka surat 2. Yang pertama, bahawa seimbanglah antara membenarkan dan mendustakan. Sama banyak. Dan peringkat ini dinamakan syak. Contoh, orang tanya, Pak Daud. Contoh Pak Daud. Pak Daud tu dah meninggal. Rasa-rasa Pak Daud ni jenis kena siksa ke tak? Tanya, kita tak tahu kan. Orang kata Pak Daud mana? Pak Daud ni yang duduk hujung kampung. Ya, aku tak kenal. Nak kata dia tu jenis orang kena siksa ke jenis orang tak kena siksa, tak tahu. Tak kenal. Itu jenis pertama. Sama berat. Jenis kedua, tanya, Pak Daud dah meninggal. Rasa-rasa dia ni jenis kena siksa ke? Pak Daud ke? Kalau tengokkan hidup dia tu rasa-rasa jenis kena siksa lah. Tapi tak tahu lah pula kok Tuhan ampunkan. Sebab apa selama hari ni dengan mabuk tiap hari ni. Dengan kacau anak isteri orang. Dengan menipu sana sini. Rasa-rasa jenis kena siksa lah. Tapi tak tahu lah pula sebaliknya. Dia dah berat salah satu tapi ada kemungkinan. Ataupun dia kata, Pak Ali hujung kampung eh Pak Ali. Pak Daud hujung kampung tu. Pak Daud tu rasa-rasa jenis bagus tu. Setakat yang aku kenal dia orang soleh. Rajin semayang kan. Rajin datang kuliah. Rajin bersedekah. Nak kata buat jahat ni tak pernah dengar lah. Rasa-rasa dia orang yang tak kena siksa jenis syurga tu. Tapi tak tahu lah pula. Ada tak tahu lah pula kan. Tu yakin peringkat zon. Yakin peringkat yang ketiga. Orang jenis ni, dia yakin dia tak buat kajian. Contoh yang Imam Ghazali bagi, kalau kita duduk dalam satu kumpulan, apa yang kumpulan kita kata, kita mengaku satu-satu. Di dalam kumpulan tu kita ada Tok Guru. Bawah Tok Guru ada pula berapa orang di Tok Guru kecil. Bawah Tok Guru kecil ada pula ustaz-ustaz kecil. Kita duduk satu jemaah lah. Contohnya satu jemaah. Duduk satu jemaah. Kalau jemaah tu kata A, kita pun A, tahan. Jemaah tu kata B, B. Ketua dia kata C, C lah. Dia tak ada kata, mungkin salah kot, tak ada. Dia yakin semua-semua apa yang Tok Guru dia cakap, dia yakin. Walaupun salah tapi dia tak mau kaji lah. Tok Guru kata ni, ya yeah, ini betul. Macam Tok Guru kata tadi lah. Manusia dengan Allah ni seumpama gelas dengan kaca. Asal dia kaca. Bila ditempa dia jadi gelas. Padahal dua-dua pun sama. Gelas pun kaca, kaca pun gelas. Jadi kita dengan Allah ni sama. Kita lah Allah, Allah lah kita. Dia terus. Confirm. Siapa-siapa cuba nak kata bukan, dia lawan. Mana boleh? Dia Tok Guru kami, ulama besar. Bawah dia ada pula lagi ulama-ulama kecil. Bawah dia ada ustaz-ustaz ramai. Mana boleh salah, dia garanti betul. Ni dia yakin berdasarkan semangat. Jenis yang keempat, dia yakin berdasarkan apa tadi? Dengan kajian. Dia yakin tapi dia kaji. Mana yang salah dia tolak. Dia jenis kaji. Contoh Imam Ghazali bagi, dia cerita pasal Khadim. Nak sembang dulu lah. Khadim ni maksud dia, asal-asal dulu dah ada lah siap-siap. Contohnya Allah, Tuhan. Asal-asal memang dah ada lah. Sejak azali dah ada. Tuhan ni dia tak pernah tak ada. Jadi bila saya sebut Khadim tu maksud dia, asal-asal dulu dah ada lah. Memang dah ada siap-siap. Khadim ni lawan dia baharu. Baharu ni maksud dia, asal-asal dulu tak ada. Lepas tu baru ada. Contohnya kita, asal-asal dulu tak ada, lepas tu baru ada. Contohnya bumi, asal masa azali dulu tak ada, lepas tu baru ada bumi. Contohnya alam ni, langit dan bumi dan planet-planet semua lah. Malaikat, syurga, neraka, semua lah. Asal-asal dulu tak ada, lepas Tuhan buat baru ada. Tu baharu. Bezalah. Khadim ni asal-asal dulu ada dah.
Kalau baharu, asal-asal dulu tak ada. Lepas tu baru ada. Jadi timbul persoalan. Contohlah satu hari orang tanya kita. Dalam semua yang ada ni, dalam semua yang ada ni, ada tak benda qadim? Orang tanya. Jadi nak bagi jawapan tu, kita pergi mengaji. Tanya untuk guru, kita buat kajian, kita fikir sendiri, baru kita bagi jawapan. Yang tu jenis yakin peringkat keempat. Dia mana boleh terus-terus jawab kan? Dia mesti nak kena cari jawapan. Semua yang ada ni, ada tak benda qadim? Kita kata, ada. Apa yang qadim? Yang qadim ialah Allah. Haa tu. Kau betul ada tu? Yang makhluk ni bukan qadim, baharu. Tapi kalau orang tu jawab, dalam semua-semua yang ada ni, ada tak benda qadim? Tak ada. Semua benda baharu. Maksud dia, dia dah menafikan Allah. Ataupun dia jawab, semua qadim. Macam ahli falsafah. Maksud dia, semua dah ada siap-siap lah. Contoh dia macam Ibnu Sina. Ibnu Sina dia kata, Allah pun qadim, alam pun qadim. Yang buat alam ni, barang-barang nak buat alam ni, dah ada siap-siap lah. Imam Ghazali tolak. Dia kata salah pandangan Ibnu Sina. Sebab apa? Alam ni dan barang-barang nak buat alam ni, Allah jadikan. Alam ni baharu. Kalau ikut kata Ibnu Sina, alam ni qadim. Salahlah pandangan Ibnu Sina. Nah, jadi itulah empat peringkat yakin menurut ahli ilmu kalam dan golongan pemerhati. Yakin di peringkat pertama tadi yang nama dia syak, sama-sama berat. Yakin peringkat kedua nama dia zon, dah berat salah satu. Tapi tak tahulah pula, ada yang tak tahulah pula tu. Yang peringkat ketiga memang berat salah satu, confirm percaya. Tapi dia tak buat kajian, dia ikut je. Jenis yang keempat ini jenis bagus. Dia yakin satu perkara dan dia dah buat kajian dah. Jenis yang keempat. Yang tu yakin bagi ahli ilmu kalam. Dalam pelajaran yang akan datang, kita nak tengok pula nanti, yakin menurut ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama tasawuf. Baru kita boleh beza. Baru kita boleh faham apa benda yakin tu tadi. Sebab kata Imam Ghazali tadi, kalau kita tak tahu apa benda yakin, kita tak boleh cari. Macam rusa tadi lah, kita tak kenal rusa, cari rusa dapat benda lain. Itu caranya. Jadi yang saya sekadar itu sajalah. Diharapkan dengan penjelasan ini dapat faham. Tak faham semua pun sikit. Sebab memang susah nak cerita kan. Kita kena bagi banyak contoh nak bagi faham. Takut juga tadi tersalah faham kan. Macam cerita kaca dan gelas ni. Balik-balik rumah kata, ni ya abang ni Tuhan ni. Allah ni. Ya, macam dah abang Allah. Ni kaca dengan gelas. Cuba ni kaca dengan gelas. Isteri kata, betul lah. Jadi ni Allah lah. Kita ni Allah jenuh. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.